episode kali ini aku mau buat video tutorial makeup lagi. Enggak sih, enggak tutorial makeup, lebih ke arah aku mau makeupin samping aku Kak Felicia Angelista. Hi. Hai. Benar enggak? Benar. Oh, salahnya pakai Kak. Oh, salah di umuran. Kenapa? Iya. Kan Kakak 94. Tapi kan aku masih 25, kamu 25 sama udah. Tapi 94 ya. Tapi kan belum, masih November. Jadi sekarang kita masih seumuran. Oke. Ya masih gue salah ya kalau saya. Oke. Nah, oke sahabat, kali ini aku mau make upin Kak Felicia. Ini dengan alat make up beliau. Beliau. Iya. Terus sambil aku mau tanya-tanya dan kayak tips-tips gitu, Kak. Kayak pacaran tuh kayak gimana kok Kakak bisa sampai 7 tahun gitu loh. Wow. Oke. Nah, langsung aja. Oke, aku hapus make upku bentar ya biar KKI benar-benar kayak dari dasar gitu loh. Padahal harusnya aku loh yang tanya-tanya sama KKI. Enggak, kalau aku kan lebih kayak tips triknya. Kok bisa kayak lama banget, aku aja serius ya. Ini aku aja pacaran paling lama setahun tuh. Oh ya? Sama yang kemarin tuh berapa tahun? Oh, 5 bulan. Yang mutusin siapa, Kay? Saya. Oh, tuh kan. Saya loh. Nanti aku harus nanya kayak gini, gimana cara mutusin cowok? Aduh, Kakak emang enggak pernah mutusin? Pernah enggak ya? Kayaknya. Enakan diputusin atau enakan mutusin sih Kak menurut Kakak? Tergantung sih salahnya apa dulu nih. Kalau misalnya dia salah banget ya harus kita yang mutusin. Cuma kalau misalnya ternyata cuma gara-gara kalau misalnya kita yang salah, kita duluan juga yang mutusin gitu. Jadi berarti enakan mutusin ya enggak? Ya kan? Iya kan? Enakan mutusin. Kalau mutusin itu lebih kayak sakitnya itu sedikit. Kalau diputusin itu sakitnya banyak. Iya kan, harga diri gitu loh. Iya, betul. Anjir. Aku tuh dulu bener-bener tahu kayak karena kayak itu jago make up nih ya. Bener. Sudah hilang make upnya. Aku tuh jago make up, tapi kayak di wajah aku sendiri. Kalau di wajah orang tuh kayak aku takut nge-crack, aku takut ini kayak jadi kayak takut kayak gitu loh. Aku kok jadi takut ya? Enggak dong, aman pasti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, oke, kita mulai ya. Ya, oke. Ih, bibirnya pink loh, aku suka. Suka bibirku. Jangan nih. Oke, pertama-tama ini dulu ya, Kak ya. Yes. Ini wow, Urban Decay, aku belum pernah buka. Ini adalah Urban Decay yang apa sih? Itu buat spray-nya before make up. Maaf, make up mahal nih. Enggak pernah pakai. Oke, dikit aja ya. mahal. Padahal bukan make up saya. Tapi kalau ini tuh ada baunya ya enggak sih, Keke? Bau healer. Cipin di muka aku aja kan kamu bisa tebak. Dia kan dia emang kayak sama baunya agak strong. Oke. Nah, sekarang aku mau pakai foundation. Ini makeupnya natural gitu aja ya. Oke. Temanya natural karena mukanya Kak kok muka wajahnya Kak Felicia kan udah cuan. Ush, amin. Sih Kak, cara tipsnya kayak wajah-wajah cantik itu Kak. Oh, gitu. Wajahnya cantik tuh. Pakai Scarlett. Kan dia nanya, gue mah jawab. Oke, aku mau pakai foundation dari Anastasia. Yes. Beverly Hills. Oke. Kak, aku mau tanya nih. Kakak udah 7 tahun. Enggak usah bisik-bisik lah. Aku tuh enggak pernah pacaran sampai lama itu. Gimana sih tips and triknya itu kayak bisa pacaran lama banget kayak gitu? Aku tuh ya pacaran sama Ito itu, aku biasa pacaran itu selalu bentar, kayak selalu setahun paling lama gitu kan. Kalau sama Ito, aku PDKT tuh super cepet, kayak cuma 3 bulan PDKT, terus udah gitu jadiannya itu 3 bulan setelahnya. Jadi aku kenal Ito Januari, aku jadi nama dia 17 Maret, terus aku gak nyangka juga bisa pacaran sampai sekarang. Hah? Udah 7 tahun. 7 tahun, kemarin aku bisa nih, 7 tahun 4 bulan. Wow. Gitu. Terus kayak enak nggak sih pacaran lama-lama itu? Enak nggak ya? Enak aja sih sebenarnya, karena kan aku tuh orang yang malas memulai sesuatu yang baru. Jadi maksudnya kan kita kalau misalnya
ganti pacar berarti pengenalan lagi, penyesuaian lagi. Oh gitu ya? Iya, nah kalau sama Hito tuh enaknya dari awal tuh tujuan aku bukan untuk pacaran, tapi dulu awalnya tuh sama Hito pengen temenan. Jadi aku udah jadi diri aku apa yang apa adanya gitu. Pas ketemu sama Hito, ya udah aku ini aja, apa namanya? Go with the flow aja. Terus aku ngerasa, kamu tau gak sih kayak kamu ngerasa kamu tuh baru kenal dia, tapi kamu udah kayak kenal dia lama banget. Oh iya, iya betul banget. Rasanya iya, kayak enak gitu. Iya, jadi kayak cerminan gitu. Kayak iya, Hito, Hito tuh aku versi cowok, aku tuh Hito versi cewek gitu. Jadi gak perlu lama-lama gitu loh Keke buat buat apa namanya pengenalan, pendekatan tuh gak perlu lama-lama. Gitu. Dekan ya. Kak, pertama kali jadian tuh kayak rasanya gimana sih kak? Nih, harusnya nih Hito yang jawab. Soalnya kalau pertama kali jadian, yang pertama kali pacaran itu Hito. Hah? Hito tuh belum pernah punya pacar selain aku. Terus kalau kakak? Kalau aku tuh kayak udah yang ke apa ya? Hitung dulu. Banyak bener deh pacarnya. 1, 2, 4 apa 5 deh. Hito. Kalau si Hito tuh aku tuh pacar pertama Hito gitu, dan Hito tuh dari kecil udah selalu bilang kalau pengen punya pacar satu untuk selamanya gitu. Jadi satu pacar tapi yang akan jadi istrinya gitu. Oh. Ya, dan aku juga udah bilang sama Hito kalau kayak gitu kan enggak bisa dipaksain ya kayak jangan gara-gara dia udah punya target kayak gitu enggak cocok terus sengaja kayak dipaksain untuk dicocok-cocokin gitu. Okay. Ternyata cocok-cocok aja gitu. Jadi pas aku awal pacaran sama Hito karena Hito itu baru pertama kali pacaran sama aku. Jadi pas aku pacaran sama dia tuh dia ini banget, baik banget, ngerti nggak? Karena kayak nge-treat baru pertama kali punya pacar gimana sih kayak bener-bener kayak spesial banget gitu, disayang banget gitu. Tips and trick supaya hubungan langgeng kayak gimana sih? Tips and trick supaya hubungan langgeng menurut aku kita harus komunikasinya lancar. Terus udah gitu kita juga harus apa ya? Selain komunikasinya lancar harus saling percaya. Terus kan kita di dunia entertain nih keke, jadi tuh kita nggak boleh kuping tipis. Misal ada orang yang ngomongin, eh cowok lo gini, eh itu gini, nggak boleh langsung percaya. Tapi sering juga kakak diomongin kayak gitu. Sering, maksudnya kayak, eh itu tuh gini loh, itu gini, ada aja yang ngomongin. Cuma kan ya namanya juga orang ada yang suka, ada yang nggak suka ya kan. Jadi kayak menurutku kita harus tanya langsung ke yang bersangkutan, tanya ke Hitonya. Kamu benar kayak gini gitu. Jadi jangan langsung apa yang orang bilang, kita langsung percaya terus kita langsung ngejudge pasangan kita gitu. Terus harus lebih percaya pasangan kita daripada orang lain. Oh gitu. Bisa jadi orang yang ngomongin suka sama pacar gue ya kan? Jadi oh, kan iya, kita waspadalah gitu. Iya, iya. Oh, parah sih. Iya kan? Iya. Terus habis itu apa? Aku mau pakai ini guys, aku mau pakai Dior guys, aku belum pernah punya Dior. Wah, mahal-mahal ini makeupnya. Pertama kali aku makeup-makeup gara-gara mau sama Keke. Jadi aku bawanya gini oh, gitu. Oh iya, oke. Makeup artis artis juga, oh, penyanyi juga. Wow. Trending satu ngalahin Lady Gaga, Blackpink. Wow. Brush aja, karena kalau pakai brush itu lebih kayak natural gitu kak. Oh jadi kayak, mendingan brush ya? Kalau misalnya kita pakai tangan emang kita bisa pakai tangan. Bangkoknya? Bisa sih kalau bedak bayi. Oh iya juga. Bedak tabur, ini kan. Kalau bedak compact, better pakai ini, kuas. Biar lebih natural gitu. Iya. Yeah. Kalau pakai spons itu kayak lebih terlihat kan dempul gitu kak. Oh dempul, oh jadi kayak tebel gitu ya? Iya. Tapi nggak natural. Baik, gitu gengs. Oke. Kayak belajar makeup dari mana sih? Aku tidak. Oh. Kalau kayak lihat-lihat beauty vlogger gitu kak. Aku lihat-lihat tetap nggak bisa. Hah? Aku sehari itu ya jujur ya kayak
Sehari itu 3 kali kak. Hapus, lihat video lagi sambil oles-olesin. Hapus lagi, kayak 3 kali sehari. Kayak minum obat ya. 3 kali sehari. Maaf, iya aku 3 kali sehari aku. Kola bronzer, nah ini aku baru punya. Gimana ya, men? Kola bronzer guys, benefit. Oke. Aku paling gak bisa nge-shading pipi. Serius kak? Kayak cemong. Oh iya? Gak bisa aku. Serius? Serius? Iya, udah bubar. Serius, bubar. Cara shading pipi gini. Cari di mananya sih? Di kuping? Kuping tapi yang agak atas ini, jadi kayak di sininya, terus akhirnya ini sini. Iya. Tapi kakak tulangnya udah itu loh, udah cocok loh. Misalnya nggak usah terlalu dibentuk juga udah, maksudnya udah tahu gitu loh di mana letaknya gitu. Nggak tahu, aku tuh nggak tahu kalau pipiku ada tulang. Asli aku nyari-nyari kayak bingung. Ada tulangnya ternyata keke. Iya, udah kayak kakak senyum aja itu kayak udah ada tulangnya gitu loh. Makasih ya. Iya, sama-sama. Punya tulang. Ya, kamu gak punya. Biasanya tulangnya lunak. Jadi oh, kayak gitu. Bersatu dengan pipi tembemku gitu loh. Oh gitu. Oh gitu, terus habis itu dibaur-baur gitu ya? Iya, biar kayak kesannya natural gitu loh. Oh. Aku gak mau yang kayak... Oh iya. Eh kamu manis banget ada lesung pipinya. Masya Allah. Dibolongin apa gimana? Enggak, emang ada. Gimana caranya belum? Enggak ngerti ya, aku juga. Aku mamiku juga punya lesung pipi, aku enggak punya. Aku punya di sini. Nih kayak di sini gitu. Itu juga kalau kurus kelihatannya. Oh. Kalau lagi gendut enggak kelihatan, hilang gitu. Ya udah, kurus aja, Kak. Gimana caranya kayak biar kurus? Ini Kakak lebih kurus dari aku gitu. Keke, jangan dibandingin sama lu dong. Dia udah kurusnya Keke. Keke, aku tuh lebih bongsor badannya. Tulangku tuh besar, Keke. Tulangku juga besar kok. Mohon maaf. Aduh. Ya udahlah. Berarti kita diet sama-sama ya. Enggak bisa diet, Kak. Kenapa? Aku pernah diet air. Pernah diet air segalon seminggu. Benar-benar enggak makan, cuma air doang segalon. Segalon sehari, satu minggu itu aku turun 5 kilo. Habis itu masuk UGD. Iya. Aku pikir dia diet segalon, tiba-tiba habis seminggu jadi galon. Nah, jangan, kalau diet itu enggak boleh yang nyiksa. Jadi mending kita take it slow, pelan-pelan. Kalau misalnya kita dietnya maksa gitu, yang ada turunnya cepet tapi naiknya juga cepet. Kamu di UGD berapa lama? Ya ampun, parah banget ya. Kayak apa ya? Jadi kayak iya sih beauty is pain sih, cuma jangan sampai segitunya. Ntar kita malah jadi katanya orang kalau kurang makan aja, kurang garam aja bisa lemot. Apa kabar kalau air banyak? Apanya? Aku aja itu sehari aku tuh jarang makan garam, Kak. Oh, aku doyan banget garam. Aku tuh kalau makan garam tuh gimana ya? Aku tuh kalau masak, jujur ya, ini mau tempe, mau tahu, mau ayam nggak pernah aku garamin. Berarti kamu nggak bisa makan makanan aku. Aku tuh orangnya gila garam, segala macam aku tambahin garam. Iya, hebat. Ya soalnya pengen kawin, Mep. Jadi ya udah. Katanya kan kalau pengen kawin harus asin-asin. Iya. Gitu ya kan? Oke, kita pakai Nars guys. Pakai Nars. Wow, ini blushernya lucu. Ada glitter-glitternya sahabat. Iya, dia agak ada shimmernya gitu. Iya, jadi kayak tapi kalau misalnya blushernya shimmer kayak gini, kayak yang beruntusan itu kayak kelihatan banget gitu. Oh iya. Ya benar-benar kalau misalnya pakai ini ya. Ih, pantesan kalau di TV kalau kena inian jadi kayak kelihatan banget ya beruntusnya kalau pakai shimmer. Aku tuh lagi suka yang kayak diseberangin ke hidung gitu loh, Keke. Kamu gak suka ya? Aku kadang-kadang suka, kadang-kadang enggak. Tergantung mood aja sih. Ini udah di sini. Iya, betul. Oke, terus habis itu eyeshadow. Wow. Keren juga sih. Oke, ini dari Wow in the Balm. Juga ada. Iya, the Balm. Enggak, kayaknya untuk saat ini jangan.
Jangan yang baik loh dia, terlihat dia pas gue makeupin. Jangan, karena kasihan kan. Kali kamu sayang. Kasihan kan kalau misalnya makeup yang bener-bener. Dia nggak tahu kemarin Natasha Wilona gimana, abis loh. Iya, abis. Aku mah abis-abis gak apa-apa. Yang penting intinya kakak yang cantik nggak boleh yang gelap. Oh gitu sayang. Aku mau pakai yang warna ini ya, sahabat. Firm. Firm, firm. Oke, oke. Aku mau ketawa. Aku mau makeupnya natural aja, jadi kayak aku pakai berapa warna ya? Natural tuh berapa warna gitu ya? Natural ala aku beda loh. Oh iya, naturalnya kamu biasanya gimana? Ini terlalu natural menurut aku. Yang mana? Aku makeup ini. Oh natural. Padahal udah biru tuh mata. Ini lebih natural nih. Oh, itu natural kayak itu gitu. Tapi kayak itu berarti eyeshadownya tergantung ini ya, kerudungnya warnanya. Enggak juga. Oh, tergantung mood tetap. Tergantung mood. Mantul. Maunya pakai apa ya udah. Kamu tau gak sih sekarang lagi model yang kayak puffy-puffy eyes gitu? Iya. Yeah. Kayak di bawahnya dipakein. Waktu itu aku nyoba kan ya, iseng-iseng. Aku kok jadi kayak orang ngantuk ya. Kayak makanya kebanyakan gitu loh, kayaknya jadi kayak kebanyakan. Jadi kayak orang enggak tidur-tidur berapa minggu gitu. Oke. Terus habis itu aku ini yang terakhir ya sahabat. Oh iya enggak. Alisnya udah ngebentuk loh. Maskernya udah. Ini pakai itu ya extension. Iya ya, atas ya. Oke, aku mau pakai highlighter. Wow. Langsung. Highlighter. Ini highlighternya dari BK. Wow. Aku belum punya ini ya. Kuasnya ini. Mermaid ya, mermaid kayak Kak Ricis kemarin mermaid. Mermaid. Glowing, shimmering, splendid. Ih parah sih ini karakternya. Dia main kayak dikit emang udah kelihatan banget gitu ya. Oh sampai ke alis tuh dipakein ya? Enggak, emang aku emang kayak gitu. Oh. Pakai karakternya parah sih. Oh gitu. Baru sekarang pakai letter semua muka. Yang gue tahu tuh pakai letter sini dia semua muka. Ya emang aku kalau pakai letter sini alis terus sini terus hidung terus sini sama sini. Oh gitu. Gak usah pakai bedak nggak sih kayak pakai aja semuanya. Iya juga ya. Terus habis itu aku mau pakai ini step terakhir ya, itu adalah lipstick. Kakak suka pakai dia? Mm-mm. Aku nggak kak. Ntar dulu nih, susah ngomong ya. Nggak mau sih. Aku tuh kalau makeup apa aja, nggak harus yang branded atau apa. Yang penting cocok di muka aku karena muka aku agak sensitif. Oh gitu. Kalau aku mah apa aja cocok kan? Ah gitu. Aku tuh kulitnya gue senang keke. Jadi kayak beneran. Jadi kayak misalnya aku pakai 6 bulan gitu ya kan. Kalau stripping tuh makeup terus kan. Pakai 6 bulan, muka aku brutus. Nanti harus ganti lagi. 6 bulan lagi ganti lagi, boleh balik ke yang awal. Tapi harus ganti-ganti gitu. Hah? Kok gitu? Karena gue senang kulitnya. Terus kulit kalau misalnya ini ganti baru ganti lagi kayak gitu. Mm-mm, jadi kayak orang-orang kan bisa one brand tuh semuanya. Aku tuh nggak bisa. Terus udah gitu kulitku tuh nyerap make up. Jadi make upku tuh cepet banget hilangnya di muka. Wah cantik loh. Ini dia make up tutorial ala Mbak Kiki. Udah selesai. Udah. Keren. Nah ini dia. Gimana Kak Feli? Aku ngaca dulu ya. Oh iya. Wow, udah lepek, gue udah ketawa-ketawa dari tadi sama Kiki udah lepek Barbie. Oh, kamu lepekan juga. Wow, ini ya, semacam ini ya, iya shining, shimmer, splendid. Oh, iya benar tuh pipi gue, dagu gue, ini gue kesannya kayak berminyak Barbie.
Padahal ini tuh shimmernya ya kan, kalau di TV-TV gitu. Kece nih pakai kayak gini jadi mantul gitu ya kan di sini. Iya. Ini nyala glowing in the dark. Iya. Yeah. Temanya aku tuh suka banget kayak makeup yang glowing-glowing kayak gitu loh. Oh, iya ini juga kalau lagi mati lampu kelihatan tuh aku. Wih, silau siapa tuh? Gitu. Hantu. Padahal tuh mau buji shimmernya dia, ini bujinya hantu. Wow, keren. Kan sih apa? Kalau si gelapan nyala kan berarti hantu. Hantu nggak nyala, Keke. Nggak nyala, hantu kecuali dia bawa lampu yang kayak di sinetron-sinetron. Oh, okay. Itu baru. Oh, aku kira hantu itu nyala itu. Kamu udah pernah ketemu hantu nyala? Enggak. Hantu nyala tuh gimana ya? Kalau aku tahu hantu nyala. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, ini dia, guys. Makeup aku. Kakak fan serius loh. Ini tuh makeup aku paling gampang. Wow. Di istilahnya paling make up paling gampang, setiap aku make upin orang tuh kayak gini. Karena aku nggak bisa make up lainnya. Kesannya dia punya berapa step make up gitu, gue sampai wow ternyata paling gampang karena emang dia kalau make upin orang gini-gini baik. Gue pikir dia memuji kayak ini tuh paling gampang make upin kakak karena kok kakak begini 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 gitu, ternyata karena aku cuma bisa make up begini aja. Iya. Tapi kalau make upin diriku sendiri aku bisa kayak yang bold gitu, super super duper. Oh, bold. Oke, oke, oke. Aku kalau make up sehari-hari tuh bold. Gitu. Aku nanti mau coba make upin kamu bold ya kalau gitu. Ya. What? Iya dong. Bisa lah aku make upin bold. Siap, 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 siap. Oke, okay, ditunggu ya di YouTube-nya Kak Felicia. Alright. Kasih pesan-pesan dong. Oh iya, pesan. Yang istilahnya yang bisa ngebuat kita itu jadi semakin semangat bekerjanya, terus buat yang pasangan itu kalau misalnya ada masalah dikit nggak usah ini itu curahkan hati Kiki. Kan gampang tuh Kak, kadang-kadang kalau misalnya kita punya masalah dikit sama pasangannya putus gitu kan. Oh, Kiki banget ya tuh. Enggak. Oh iya ya kan. Makanya betul. Pokoknya buat semua kayak gitu sebutannya apa penontonnya? Sahabat Kiki. Sahabat Kiki. Semua sahabat Kiki. Semangat terus beraktivitasnya, selalu jaga kesehatan, terus udah gitu juga terus berkreativitas, terus melakukan yang terbaik. Kayak ini benar-benar selalu memberikan yang terbaik. Masya Allah. Lihat, kalian tuh harus menjadikan Kiki sebagai inspirasi kalian, motivator milenial. Amin. Pokoknya dia benar-benar apa ya? Semoga Kiki makin hari makin naik. Tapi amin. Harus selalu rendah hati. Amin. Rendah hati ya, yeah. Bukan rendah diri. Rendah hati. Jangan rendah diri ya, nggak boleh, nggak baik. Nggak boleh rendah diri, rendah hati ya. Terus udah gitu juga buat yang belum punya pasangan, Kiki jomblo kok. Jomblo, iya jomblo kok. Langsung hubungi kontak person Kiki. Gimana tuh? Di sini nih. Iya, bukan saya Mbara. Kriteria Kiki kayak gimana emang? Pokoknya baik, terus agama, sayang sama orang tua, perhatian, pengertian, penuh dengan kasih sayang dan moral. Oh, susah gitu. Ya. Susah loh itu loh, kayak paketnya lengkap banget tuh. Iya, pokoknya yang jomblo-jomblo jangan lupa ada Kiki, jangan sedih. Yeah. Terus udah gitu kalau yang udah punya pasangan, yang nikahnya diundur nih kayak gue, sabar aja ya Beb, sabar-sabar ya kan, jangan sampai berubah pikiran. Yeah. Lagi kayak gini tuh berubah pikiran nggak jadi ya kan. Terus apa lagi ya, udah sih gitu buat aja. Buat kalau misalnya yang pasangan itu kalau misalnya ada masalah dikit, oh, berantem atau kayak gimana, lebih baik kayak gimana gitu. Kalau berantem ya dikelarin masalahnya, bukan kelarin hubungannya. Biasanya kan kalau berantem dikit, salah dikit itu kan putus gitu. Jangan. Ya, aku dulu sering gitu, terus itu sampai marahin aku. Karena maksudnya enggak boleh selalu ngomong putus-putus. Ntar kalau putus beneran gimana? Padahal kan kadang cewek tuh cuma karena ego aja. Jadi putus-putus padahal enggak maksud pengen putus, tapi cowoknya udah capek deh diputusin beneran. Iya kan? Yeah. Jadi jangan, kalau bisa kata-kata itu jangan. Karena sekarang nyari pasangan tuh susah, Beb. Nyari pasangan yang udah cocok sama kita, yang setia, yang klop, yang apa segala macam tuh susah. Cewek mau cowok susah. Jadi kalau udah punya ya disayang, dihargai, jaga gitu. Jangan disia-siakan. Do not take it for granted, you know. Enggak ngerti maksudnya. Iya. Saya Inggris. Iya. Mulai. Kalau sahabat
Adik Kiki mah pada ngerti lah, don't take it for granted. Ntar tolong dijelasin tuh Kiki, komen ya biar Kiki ngerti. Nanti editor tolong nih kasih deh artinya biar saya bisa baca. Tolong, subtitlein. Nah oke, guys, sekian sekiranya dulu. Semoga kalian suka make up aku Felicia Angelista. Oke. Nah, oke, sekian aja dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku di sini, channel Mimin Love di sini, dan channel Kak Felicia Angelista. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dadah.